Hamas kembali merilis video yang menunjukkan saat pasukannya menyerang prajurit Israel di Al-Sujaya sebelah timur kota Gaza. Dalam video yang dirilis di Telegram pada Rabu 27 Desember, memperlihatkan detik-detik Hamas melemparkan granat ke tentara Israel. Terlihat dalam video bahwa terdapat kumpulan tentara Israel yang sedang berada di sebuah lokasi di Al-Sujaya. Rupanya dari atas, bangunan terdapat pasukan Hamas yang sedang mengintai. Militan Palestina itu pun langsung menyerang tentara Israel yang terlihat berjumlah lima orang tersebut. Hamas melemparkan granat ke arah kumpulan tentara Israel itu. Prajurit Zionis yang tak sadar telah diserang pun tewas seketika. Dijelaskan dalam narasi di video bahwa tentara Israel tewas dengan cara mengenaskan. Hamas juga merilis dampak dari serangannya tersebut. Terlihat lokasi tempat berkumpul tentara Israel sebelumnya telah porak-poranda. "Tampak pula helm tentara Israel yang sudah pecah," tanya itu, terlihat seragam tentara Israel yang juga sudah terkoyak. <tuk> Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.